Ternyata kena sobat tuh. Menarik juga dia. Kenapa sih ini? Wait. Apa ini? Menarik juga dia terus. Menarik dia. Terus menarik sobat. Ternyata babon sobat. Oke, untuk pemasangan rumpunnya kita akan coba di bekas-bekas kemarin aja nih sobat. Kita akan coba di tempat-tempat baru, biasanya agak lama dia datangnya ya. Jadi kita akan coba pasang rumpunnya di bekas yang kemarin aja. Semoga aja dia cepat datang ya. Kita cepat juga mulai mancingnya. Oke, kita akan coba di eceng gondok bekas kemarin ya. Samping-samping eceng gondok atau samping-samping gerombol-gerombolan kayu juga ya. Oke, kita langsung cari tempatnya ya. Bergerak dari tadi nih, cuma gerakannya kecil-kecil ya. Kadang-kadang anteng dia sobat. Oh, gerak lagi, cuma kecil gerakannya. Langsung dia makan terus naik lagi, yuk lanjut terus lepas lagi, aduh, ayo lanjut lagi, yuk lanjut terus, yuk terus, lepas lagi malahan, ayo lanjut, lepas. Nah, bisa masih ngenul. Ternyata kena sobat tuh. Menarik juga dia. Kenapa sih ini? Wait. Apa ini? Menarik juga dia terus. Menarik dia. Terus menarik kebet. Ternyata babon sobat. Babonnya. Gila. Ternyata babonnya. Padahal makannya itu halus dia. Hari terus. Oke, kita tahan ya. Agar ikannya capek dulu nih. Ngeri juga nih tuh. Nah, senarnya kecil nih. Mayan narik tuh. Masih narik terus. Belum capek juga dia. Gila. Tadi tak kira ikan kecil sobat. Masalahnya dia makannya itu udah makan, diem, makan, diem. Tak kira ikan kecil. Tak kira anak antawis juga. Ternyata babonnya nih. Nah, kayaknya udah capek dia. Oke, deket sini. Lumayan besar sobat tuh. Bibir atasnya yang kena, nggak aman. Cuman kita ngerinya apa namanya tuh, senarnya kecil. Kalau kita nggak tahan dia capek, mungkin putus senarnya kalau kita lawan. Rumpunnya masih anteng juga ya, jadi kita akan geser ke rumpun yang lainnya karena di sini kita ada pasang sekitar 3 tempat nih sobat ya. Depan sana kita pasang, kita cek sana ya. Semoga di sana udah bergerak, jadi kita bisa langsung mancing lagi ya. Makan dia. Iya. Langsung hilang pelampungnya. Ya, lumayan juga nih. Oke, itu kan bergerak lagi dia. Langsung respon terus. Lanjut terus.
Yuk, lanjut yuk. Lepas, yuk. Ayo lanjut. Terus. Coba. Walah, tawas. Aduh, tawas yang makan. Gerakan rumpelnya kecil-kecil tadi. Ternyata tawas ya. Nih, kecil tawasnya. Ini bergerak lagi patoknya. Oke, tahan ya. Oh, langsung. Langsung dia. Oh, tawes lagi nih. Oh kan, tawes lagi sobat. Pantesan agak susah makannya. Lama dia ngeresponnya kalau tawes. Lepas kan. Gak kena dia. Hilang pep lampunya. Gak kena juga. Set. Coba kita tahan. Oh kan. Gak langsung respon dia. Nah, jadi kita akan coba pindah ke rumpun yang lainnya ya. Kita coba geser ke rumpunan yang lainnya. Nih, karena di sini sepertinya kebanyakan anak antawes. Susah dia. Lama responnya ya. Dan makannya pun susah sobat. Kita cemplungkan lagi umpannya. Tung. Set. Semoga dia respon sekarang sobat. Tapi dia nggak respon. Kembali anteng lagi tuh. Respon terus, yuk terus. Oke, cek cepat. Kan? Oke, akhirnya strike ya. Ukurannya agak kecil nih. Oh, lumayan juga ya. Bergerak lagi dia sobat. Kita cemplungkan lagi umpannya ya. Oke, kita kasih jarak ini. Kena berarus. Oke, nah kita tahan ya. Oh, langsung respon nih. Yo, terus, terus. Kecil. Iya. Kecil ini sobat. Set. Cuman patok rumpunnya masih tenang juga sobat. Belum bergerak juga di patok rumpunnya. Oke. Coba-coba aja nih ya. Respon juga. Nah, berhubung ikannya udah mulai susah makan ya, responnya udah lama, jadi untuk mancing kali ini kita cukupin sampai di sini. Nah, kita akan coba lanjutin waktu lagi ya. Nah, selamat sore, sampai jumpa di video selanjutnya.